Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sapi Abad dan Pasundan, kita ada di tanjakan favorit Goweser Subang, yaitu di tanjakan Turangga Ulung. Saya menggunakan ini, sengaja saya shoot supaya videonya agak menarik dan mudah-mudahan menarik karena pemandangannya juga menarik. Saya memutar dulu ya biar teman-teman tahu suasananya Turangga Ulung. Nah, di sana adalah hutan kota di arah Bandung dan saya persis di perbatasan kota Subang. Udah dicet ya, tadinya oranye jadi hijau. Ya. Itu di bawah ada balai budaya, tapi mangkrak ya. Nah, kembali ke sini. Inilah upgradean baru sepeda analog 16 in. Ya. Kita lihat dari hand gripnya ini saya belum upgrade, saya akan ganti nanti pakai yang busa atau yang kulit ya. Ini stangnya di upgrade. Ini stang juara 2 BNS Jabar Bandung Raya ya, baru-baru ini. Ini remnya sudah hidrolik ya, sudah hidrolik. Textro shifternya ya bagus lah. Ini juga sudah sediakan front untuk blok dan menarik, ini kita sesuaikan. Handle bossnya ini punya juara juga, punya Umapek 7 Airbrush. Jadi buat saya ini adalah istimewa karena di kepala adalah juaranya. Ini bannya. Oh, ini juga forknya ya. Forknya ini kelas holding bag harga di atas 9 jutaan ya. Ini memang Pacific ini berani sekali dengan harga yang sangat standar. Masih di bawah 5 juta setengah. 5 juta 300 lah. Ini sudah seperti ini, istimewa ya pokoknya. Kelas ini, kelas. Rotornya juga pakai Textro 1607. Ini. Kalipernya juga ada Textro. Ini nggak begitu muncul karena warnanya terang ya, kena pagi. Dan saya ke bannya ini nilon ya, dari Kenda. Ukurannya 16x1/3S ya. PSI nya ini maksimum PSI 65, jadi melebihi mobil. Dan ini saya repaint ya, sama di Venice hologram di Seven Airbrush. Bisa lihat kan, teman-teman? Ini kasih nama asli, buat tempelan ya. MR Pasundan. Sebelum ke bawah, ini juga saya upgrade. Nah, saya upgrade warna silver. Dia menyesuaikan. Ya, ini sudah sekelas harga ini, di luar biasa.
Ini juga udah ditempatin untuk paddle. Ada tempatnya ya. Ada apa namanya? Tempat khusus buat pedal di sadel ini ya. Dan ininya pun juga udah keren ya. Pedalnya bisa knockdown, bongkar pasang. Ini udah holotech ya. Udah holotech. Ini ada baby jarak channel. Ini juga sudah cakram. Tekstra juga. Ini juga 10 ya. Sproketnya di belakang 10. Jadi Anda mau pilih yang mana? Saya coba di Rangga Ulung ini. Ya, baiklah. Baik. Ringan. Tetapi ya memang karena ini speed apa 16 ya. Rodanya 16 jadi memang butuh power lebih karena menyesuaikan. Dan ini cranknya juga 56T ya. Ininya dari BB-nya juga pakai sudah hologram ya. Ini shadow style. Jadi kira-kira kalau untuk sekelas ini dengan beli baru 5,3 itu murah sekali. Ini memang saya hologram. Ini kalau akan bersinar kalau malam kena cahaya ya. Itu jelas sekali yang sudah saya upload video sebelumnya. Ya. Ini saya sengaja upload karena dari kemarin nunggu uji aslinya kayak apa. Nah ini tambahan ya. Ya total semuanya sekitar nanti kalau sampai bersih sekitar 8 jutaan lah. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Beberapa hari memang saya nggak upload video bersepeda karena di sini lagi hujan terus. Dan hari ini saya bisa bersepeda menggunakan ini sekalian uji coba.